Ya oke guys, ini untuk prosesnya sudah di tahap pembuatan rangka bumper ya. Jadi untuk bumpernya ini nanti fog lampnya model Avante ya. Bisa dilihat. Ya bukan anu, sudah kelihatan. Nah, ini tapi tengahnya ini model Jaroni. Jarang ono sing gawe ni. Jadi ini bumpernya itu model Avante Jaroni ya. Jarang ono sing gawe ni. Jarang ono iki mbuh sangen jarang ono sing seneng, mbuh jarang ono sing nganu mikire engko lekukane kakean, mbuh piye ya. Ya, yang penting ini nanti pakai hidrolis model Avante sudah terjawab ya. Jadi bumper sudah pilihannya di model Avante Jaroni ya. Oke, untuk selanjutnya nanti mungkin besok atau lusa kita akan buka desain dari stikernya untuk di desainer nanti di bagian komputer. Kemarin yang sudah kirim di Instagram desain-desain untuk giganya Om Irul, terima kasih sekali. Nanti pokoknya kita buka setelah waktunya karena ini masih tahap pengerjaan bagian pengaman, labor, terus damper. Nanti kalau udah sini boxy siap diwarnain, mungkin kita buka untuk bagian desain ya. Pokoknya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nanti kita akan umumin di video sesuai yang sudah Om Irul sama Boris Bos Eko Irsyad Putra yang sampaikan bahwa nanti akan ada giveaway-nya gitu ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video dari Om Irul Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok sejenak armadanya dari Kanjeng Mami ya. Ini cantiknya Jateng Boys, ini pink. Ini memang di 2021 semester, jelang semester 2 ini memang udah mulai rame truk warna pink ya. Udah banyak itu dari kontes mulai Weekend Auto Expo itu dimulai dari armadanya, dimulai dari armadanya Mbak Jindia. Nah ini ternyata Kanjeng Mami juga tertarik membangun armada truk modifikasi yang warnanya pink. Ini boy sekali ya, ini pink lembayung. Ini kalau dideketin itu, kalau dari sini ada efek ungunya itu pekat banget. Ini tertulis bintang kertas, stay enjoy on the ride. Karena Kanjeng Mami itu pengusaha kertas, Bintang itu adalah putra pertamanya dari Kanjeng Mami, jadi Bintang Kertas. Ini basicnya Mitsubishi Fuso Canter tahun 2021. Ini masih separuh proses, bukan separuh, tapi untuk stikernya masih separuh, yang sebelah kiri belum. Oke, nanti kita pantau, insya Allah nanti kalau sudah jadi, Om Irul juga akan kawal perjalanan dari truk Kanjeng Mami terbaru ini menuju ke Salatiga. Oke, mungkin itu kita gambaran awal dari truknya Kanjeng Mami. Oke, karena kemarin Om Irul masih libur, Om Irul belum sempat nge-vlog langsung untuk bagian pengamannya ya. Jadi ini kanan kiri nanti sama, ini pengamannya dibikin beda, memang ini khas dari Irsyad Putra Karoseri. Di sini ada lubang segi berapa ini ya? Simbol apa nggak tahu. Pokoknya yang penting ini biar beda. Nah, sini ada untuk apa namanya, airflow apa itu ya? Jadi udara dari depan yang kencang itu bisa masuk ke sini memberikan tekanan ke sana. Jadi nanti efek kalau dibuat melaju itu stabilnya itu dapat ya. Karena ada tekanan udara dari luar kenceng banget bisa menekan ke bawah ya. Ini fungsinya ini. Tapi kalau untuk lubang di depan sini ini sebenarnya nggak ada fungsinya ini karena sudah ketutup dari selebornya ini depan ya. Tapi kalau yang belakang asli itu fungsi karena pasti udara dari depan sini cees masuk. Nah, tekanannya ke sana. Jadi yang kiri tekanan dari kiri, yang kanan tekanan dari kanan, itu nanti ujungnya tekanan ke bawah. Nah, membuat apa itu,
mobil itu, kendaraan itu jadi lebih stabil, mungkin seperti itu ya. Untuk belakang belum, udah itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.